mie. Mari kita membuat mie. Ambil adonan dengan spatula dan uleni. Angkat dengan kedua tangan. Mie-nya sudah jadi deh. Mie ramen tipis, kenyal, dan lembut. Tambahkan minyak, bawang bombay cincang, jahe cincang, bawang putih cincang. Tumis bahan-bahannya. Tambahkan kaldu ayam. Kalau tambah sayuran bisa lebih enak rasanya. Wortel, kubis, cabai, timun, tofu, lobak, cabai, telur goreng, kentang. Mie-nya sudah jadi deh. Ayo berikan kepada tamu-tamu restoran. Bakmi. Bakmi berasal dari Tiongkok dengan sejarah ribuan tahun. Ada beragam cara untuk membuat bakmi dengan cita rasa unik di berbagai wilayah.